Baiklah, terima kasih rakan setugas kita Wali Umul dan Mahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam Ramadan ya Auda. Alhamdulillah, terima kasih atas kesetiaan Auda dalam menyaksikan rancangan Rampai Pagi lintas langsung yang kami bawakan dari daerah Plaid. Seperti biasa, kami akan menemani bis kita dan juga mengusikan satu info semasa dan juga bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini ya. Dan sebagai pengusian bersama keadaan cuaca di daerah Belait pada pagi ini dalam keadaan yang cerah saja. Jadi apa saja perancangan dan juga urusan bis kita pada pagi ini, didoakan semoga ianya berjalan dengan lancar selaras dengan apa yang dirancangkan. Baiklah, ada terlebih dahulu sehingga mengusikan satu info semasa yang berlangsung di sekitar daerah Belait, iaitu mengenai dengan pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku dalam beberapa kawasannya, di antaranya bangunan-bangunan kerajaan Jalan Padang, pejabat daerah Belait, Studio Radio Televisyen Brunei Kuala Belait, Dewan Santap, Muzium Kuala Belait dan Sekolah St. James serta sekitarnya akan berlaku pada hari ini, Sabtu 16 Mac 2024, bermula pada jam 8.30 pagi sehingga jam 2 petang. Dan penutupan sementara ini disebabkan oleh kerja-kerja pemasangan earthing modification di stesen elektrik Pejabat Kerajaan Lama, stesen elektrik RTB Jalan Kiri dan stesen elektrik Dewan Santap. Ya, jadi diharapkan kepada penduduk yang tinggal di kawasan berkenaan agar mengambil maklum tentang perkara yang telah disampaikan. Itu dia ada satu info semasa. Sekarang kita akan beralih menyaksikan satu bahan visual untuk hari ini. Selain hidangan dan busana pengantin, hiasan pelamin juga wajib semasa majlis perkahwinan. Gaya dan tema pelamin pula harus sesuai agar majlis perkahwinan yang diadakan bertambah seri. Sentiasa mengikuti perkembangan dan trend semasa adalah penting untuk kekal relevan dalam perniagaan perkahwinan dan pelamin. Okay, bermulanya bisnes ini beberapa tahun yang lepas, kurang lebih dalam 12 tahun yang lepas kami memulakan bisnes ini. Semasa kini aku masih lagi bekerja bersama pasukan polis kerajaan Brunei lah. Dan yang membangunkan bisnes ini ada seorang yang orang kuat, antara orang kuat yang di dalam syarikat kami, iaitu Sapudin Ibrahim lah. Dia yang banyak yang menguruskan semasa kini aku lagi masih berkhidmat di dalam pasukan polis. Bermulanya daripada berminat daripada influence lah, terpengaruh daripada family sebenarnya kebanyakannya diorang di sedurangan ni banyak yang berbisnes. Kami sebenarnya berminat dalam bisnes masa tu, kami dah tahu bisnes apa yang dibuat. Sekali dalam pemikiran kami, perkahwinan ini yang dekan apa ni orang, Ia akan pupus. Ia akan berjalan kecuali ni orang semasa bulan puasa lah, atau bulan puasa. Jadi semasa bulan puasa anang sunyi lah. Tapi barangan ini akan pupus. Lagi satu, dalam diri ini ada berminat dalam dekorasi lah. Jadi dalam pemikiran kami pun barangkali anita aliran bisnes yang dapat kami buat lah. Meskipun tidak memiliki kelulusan dalam bidang seni bina dan dekorasi secara profesional, namun, apa yang penting, seni sebegini juga mampu dikuasai oleh sesiapa sahaja yang ingin menceburinya dengan berbekalkan minat yang mendalam serta keikhlasan diri dalam menunaikan tanggungjawab yang diberikan. Okey, permulaan kami bisnes, kami anang indah tahu ada apa-apa.
And then daripada Kusong lah, Kusong pengalaman pun indah ada. Kami ada mengikuti kursus di luar negara, kursus dalam menghias, menghias macam mana menjadikan bunga ni boleh menjadi lawa. Jadi di sana kami belajar, dan sekali itu saja kami belajar. Lepas satu mostlynya kami melihat daripada Google, Google daripada negara jiran lah yang membuat pelaminan. Jadi dari sana ada boleh mencetuskan idea dan dikombin-kombinkan dengan idea yang ada pada kami lah macam tu. Menguatkan lagi semangat beliau ialah reaksi pelanggan begitu gembira dan menghargai setiap hasil kerjanya. Membuatkan beliau yakin itulah bidang perniagaan yang sesuai dengan jiwanya. Ya, sebenarnya kita ya, macam mana itu? Ya, sebenarnya ya ada dua. Satu, kadang-kadang kita ni berdiskus sama dengan pelanggan. Yang kedua, berdiskus sama pelanggan dan tani apa tu? Mencetuskan idea masing-masing. Okey, yang kedua, kadang-kadang ada pelanggan ia mempercayai kita ni 100% untuk menjalankan ia punya wedding atau. Jadi itu kadang-kadang daripada pelanggan juga, daripada kami sendiri pun ada juga. Ya, depends. Ia terpulang kepada lokasi dan jenis pelaminan yang diorang minta kebesarannya. Tapi kalau pelamin rumah, kalau masa anilah, masa ini kami boleh siapkan dalam 30 minutes, 30 minutes pun kami boleh siapkan. Tapi kalau untuk dewan, untuk masa ini, untuk simple decoration, kami boleh siapkan dalam 2 jam. Tapi kalau dulu kita, kalau dulu kami pelamin rumah saja, kami boleh menyiapkan 4 jam. Beliau juga selalu melakukan penambahbaikan dan naik taraf supaya kualiti dan kreativiti sentiasa seiring dengan permintaan pelanggan. Kebanyakan orang tanya, bis kita berapa lama sudah berbisnes dalam perkahwinan ini? Kami bagi tahu 12 tahun, baru 12 tahun. Kata diorang bukan baru tu, itulah masalah. Tapi di dalam perniagaan pelaminan ini, kami beranggapan masih baru pasal cabaran. Cabaran itu banyak. Tapi cabaran itu kami anggap sebagai penguat semangat kami untuk meneruskan perniagaan ini. Pasal cabaran itu kalau diceritakan pun, bagi kami macam kalau orang mendengar pun macam barang itu simple. Macam let's say macam cabaran daripada segi kenderaan, macam orang simple kan barang itu kan, tapi kami yang merasai kami fahamlah apa keadaannya. Banyaklah cabaran itu benarnya daripada segi berinteraksi sama pelanggan, cabaran itu banyaklah. Kami ingin berusaha untuk membagi kepuasan kepada pelanggan. Jadi kalau pelanggan itu puas hati, kami pun puas hati. Kalau sudah orang puas hati dengan feedback berdurang itu, kami boleh lagi membakar semangat kami itu untuk lagi majulah. Bukan pula kita ni kan macam meminta balasan daripada bis durang, tapi cukup sekadar durang puas hati, durang impikan apa yang durang perkahwinan durang itu tercapai. Jadi itu sudah membadai bagi kami. Kalau bis kita di luar sana, terutamanya belia-belia muda, kan cuba dalam mencuburi dalam apa jua bidang, bukan saja perkahwinan ini, apa jua bidang, janji kita ada berminat saja. Minat itu tah yang akan membakar kita untuk penat dan lelah kita tu, kita nak kisah. Of course lah, kita ni mau ada imbalan lah sebagai bayaran kan untuk tani menjalankan kehidupan lah. Sebab itu tani berbisnes kan. Tapi ya tu yang utamanya bagi kami minat. Minat itu yang utama. Bakat atau kemahiran seni yang dimiliki oleh seseorang individu itu perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga mampu mencetus kepada dunia keusahawanan yang pastinya mampu menjanjikan rezeki yang tidak diduga jika kita benar-benar ikhlas menerokainya.